Akhirnya aku tahu sekarang kalau baju Lila itu cocok dipadukan dengan jawa warna ini loh. Assalamualaikum, welcome back to my channel. By the way, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan limpahan keberkahan rezeki yang berlimpah. Amin. Menentukan warna jawab yang cocok untuk warna baju tertentu memang susah-susah gampang sih. Salah dikit aja bisa buat tampilan kita terlihat kusam ataupun kurang enak dipandang. Pada video kali ini, aku mau berbagi inspirasi padan warna baju lila dan jilbab terkece. Jadi guys, tetap pantengin sampai akhir video guys. Oke, sebelum itu, mari kita mengenal warna lilanya terlebih dahulu. Karena mungkin masih ada yang bingung warna lila itu siapa sih? Warna lila merupakan warna turunan ungu dengan nuansa yang cerah. Warna lila ini biasanya juga disebut ungu pastel. Dengan ton warna yang cerah, warna lila memberikan kesan feminim dan lembut pada penampilan seseorang. Dengan warna yang kalem, warna ini bisa kamu gunakan untuk acara formal maupun non-formal. Kalau kamu punya baju warna lila, kira-kira warna jilbab apa ya yang cocok dipadukan dengan baju warna lila kamu? Warna pertama, ungu tua atau lavender. Warna ungu lila yang lebih soft cocok banget dipadukan dengan warna kerudung yang lebih tua. Hasilnya adalah gradiasi warna yang cantik. Tidak hanya itu, penampilan warna soft dengan warna tua ini juga bikin penampilan kamu terlihat lebih elegan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because... Warna kedua, abu muda. Meski warna abu-abu bisa memberi kesan suram ataupun kusam banget bagi si pemakainya, tapi jangan salah, justru warna abu muda bisa jadi warna jilbab yang cocok untuk baju warna lila kamu. Perpaduan kedua warna soft ini bisa membuat penampilanmu terlihat manis. Warna lila pada bajumu pun juga kelihatan lebih menonjol. Warna ketiga, warna krem. Bisa banget kamu padukan dengan warna baju lila kamu. Karena warna krem ini akan memberikan yang santai. Akhirnya memberikan kesan yang santai saat kamu gunakan. Perpaduan dua warna tenang akan membuat penampilan kamu menjadi lebih cerah dan cantik. Warna ini juga cocok untuk kamu pemilik warna kulit kuning langsat. Warna keempat, warna pink. Para cewek gue sini merapat, yo 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 merapat. Tampilanmu bakal semakin manis kalau kamu memadukan baju warna lilamu dengan jilbab pasmina warna soft pink. Tapi karena aku di sini nggak punya pasmina warna pink, ada sih tapi pink pantat itu pun bermotif guys. Jadi aku akan kasih gambaran saja dengan jilbab yang aku punya. Aku di sini punya 3 warna pink, dari yang terang, menengah, sama yang agak ke Fanta. Tapi ini warna-warna dusty ya guys. Ini hanya sebagai gambaran kecil saja. Tapi cocok-cocok juga sih. Nah, oh iya, tidak ada salahnya kalau kamu cobain padukan baju lila dengan jilbab warna dusty pink. Sebagai referensi gambaran saja ya, dilihat dari video. Dalam video, perpaduan antara warna pink yang aku punya dengan warna baju lila yang pakai kelihatan cocok-cocok aja. Malahan membuat penampilan kita sedikit lebih feminim, lebih manis, dan warnanya itu kayak manja-manja gimana gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian cobain ya kedua warna ini. Biar lebih jelasnya kalian nonton aja antara perpaduan ketiga warna pink ini dengan baju lila saya. Dan kalian tulis di komentar menurut kalian di antara ketiga pink ini yang mana paling cocok untuk baju lila, oke? Okay?
Warna kelima, warna hitam. Tidak hanya sebagai warna yang netral, warna hitam juga paling mudah dipadukan dengan warna lila. Dan saya yakin di antara kalian pasti sudah punya banyak stok warna jilbab hitam. Bahkan lebih dari satu, ngaku ya. Siapa di sini punya jilbab warna hitam lebih dari satu? Alhamdulillah kalau saya punya 6. Itu pun aku jarang pakai jilbab hitam ya guys. Ya jarang banget. Kalau aku mau pakai jilbab hitam, kalau misalnya warna outfit aku itu terang ataupun tidak ada jilbab warna lain yang sama dengan warna jilbab aku, ngelung banget deh pokoknya. Kira-kira kenapa ya kita paling banyak punya jilbab warna hitam? Saat bantu tulis di komentar. Karena warna hitam menurutku itu paling aman untuk outfitku yang didominasi dengan baju bermotif dan cerah. Oh, yang seperti tadi aku jelaskan. Ada yang sama nggak? Warna hitam yang gelap akan cocok sangat padukan dengan warna lila yang kalem. Dan aku suka banget sih antara lila dengan hitam ini guys. Wajib dicoba nih guys untuk kamu. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Warna keenam, abu-abu tua. Sebenarnya baju ungu cocok dengan warna jilbab apa saja. Abu-abu tua juga warna jilbab yang cocok dipadukan dengan baju warna ungu lila. Sama-sama memberi kesan tampilan yang segar dan enggak bikin wajah terlihat kusam. Kalau sih, ya kita sih lihat paduan warna ini. Hanya saja aku lupa ganti bawahanku. Kalau aku ganti dengan abu-abu, pasti cantik, lebih kalem, akan lebih kelihatan feminim dan kalem. Wajib juga dicoba ini, warna ini gak ada salahnya guys, coba. Warna ketujuh, warna coklat tua atau gelap. Warna jilbab tua jangan sampai ketinggalan untuk dicoba dipadukan dengan baju lila kamu. Karena warna gelapnya fungsinya hampir sama dengan warna hitam sebelumnya, yaitu memberikan highlight pada baju yang berwarna lila agar menjadi fokus utama bajumu. Warna coklat gelap bisa menjadi alternatif untuk kamu jika kamu bosan dengan warna hitam namun ingin menggunakan jilbab yang memiliki warna gelap. Nah, ini tidak salahnya juga untuk dicoba. Oke, selamat mencoba. Gimana nih, sampai di sini masih bingung nggak? Kim bingung mau padukan warna apa ya guys. Kira sudah ada nih pilihannya. Kira-kira kamu sudah punya pilihan warna jilbab enggak untuk dipadukan dengan baju lila kamu? Tulis di komentar. Warna ke-8, warna nude. Pilihan warna jilbab yang cocok dipadukan dengan baju lila adalah warna-warna skin tone seperti nude. Jilbab warna nude cocok juga untuk kamu yang memiliki kulit sawo matang. Karena warna ini nggak akan bikin kulit wajah terkesan kusam. Perpaduan antara warna nude dan ungu lila cocok untuk tampilan yang gaya-gaya kasual gitu guys. Pokoknya keren. Ini jilbabku kayak mau mirip ke krem ya di videonya. Tapi kalau di aslinya tuh nude banget guys. Dan ini adalah salah satu jilbab favorit aku. Sebenarnya dia membuat wajahku tuh cerah, nggak kusam. Jadi nggak ada salahnya untuk dicoba. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Warna ke-10, jilbab bermotif. Tidak hanya jilbab warna polos guys yang bisa dipadukan dengan baju warna lila kamu. Namun, di sini aku juga akan merekomendasikan untuk memakai jilbab bermotif. Dimana kamu jadikan pilihan untuk mempercantik penampilan kamu. Kalau misalnya kalian gak suka pakai jilbab polos atau sudah bosan pakai jilbab polos, kalian bisa pilih ini, jilbab bermotif. Motif dari jilbab yang akan menambah penampilan kamu menjadi lebih menarik. Aku saran nih, kamu bisa memilih jilbab motif dengan warna dasar itu warna biru ataupun putih yang serasi jika dipadukan dengan baju lila kamu. Ini aku di sini pakai jilbab yang berdasar apaan, undang-undang, sorry. Ini aku pakai jilbab motif dasarnya biru guys. Ini aku suka banget sih paduan ini. Ini akan aku pakai nanti nih kayaknya untuk lebaran deh. Kalau aku pergi, maksudnya pergi ya pergi jalan gitu, cocok ini guys, nggak ada salahnya untuk dicoba. Yeah.
Warna ke-10, warna putih. Oh iya, aku sengaja simpan di belakang warna ini ya. Soalnya aku sudah cari kemana-mana. Kira aku masih punya jilbab warna putih, guys. Tapi ternyata aku nggak punya sama sekali jilbab warna putih. Ada yang sama nggak? Karena nggak pernah pakai jilbab putih. Jarang banget pakai jilbab putih. Jadi jilbab putihnya nggak ada di stok, guys. Ya, maaf ya. Tapi aku akan kasih gambaran referensi yang aku dapat dari sosmed. Oke? Warna jilbab yang cocok untuk baju warna lila berikutnya adalah warna putih. Ya, selain karena warna netral, warna putih terbilang paling aman dipadukan dengan warna apa saja, termasuk lila. Selain itu, paduan kedua warna ini sudah sangat familiar, bukan? Pasti kalau orang pakai baju lila, baik itu lila soft maupun lila yang terang benderang, orang rata-rata kan memadukannya dengan jilbab putih dan bawahan putih. Dan aku sih suka juga lihat gitu, lebih kayak mencolok dan cerah. Tentu karena paduan dua warna ini akan membuat kamu terlihat ceria, feminim, dan tetap cantik. Bagaimana guys? Sudah memutuskan mau pakai warna jilbab yang mana untuk dipadukan dengan baju warna lila kamu? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, yang baru mampir semoga betah, dan yang belum subscribe dan yang baru mampir dan belum subscribe, tolong diklik dulu tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Terima kasih.